Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asani. So terima kasih buat kalian udah klik video ini dan alhamdulillah jazakumullah khairan. Mungkin Allah barengan sama selamat lancar barokah. Nah guys, jadi di sini aku mau memberikan tutorial buat kalian yang mau memasang wallpaper di tembok, di meja, dimanapun itu, di kaca mungkin. Nah, jadi biar mempermudah kita memasangnya dan bisa mendapatkan hasil yang insya Allah yang maksimal ya. Jadi ini tuh aku belajar dari orang yang masang kaca waktu pernah aku di suatu tempat gitu kan. Terus orangnya itu pakai tutorial ini dan aku praktekin di yang tembok ini dan juga wallpaper yang cok kayu ini, itu berhasil. Nah di sini kebetulan aku mau ganti wallpaper mejanya itu jadi stiker yang ini. Jadi itu kayak stiker gitu ya, stiker wallpaper. Dari sini aku udah potong sesuai ukurannya dan aku udah lurusin biar nggak susah masangnya karena ini kan kayak melingkar gini ya. Jadi pertama-tama guys, kalian siapkan air sabun, air sedikit air yang sudah dikasih sabun biar licin. Jadi nanti gunanya itu untuk meluruskan atau menghilangkan gelembung-gelembung yang ada di dalamnya. Jadi untuk mempermudah sih, dan insya Allah kalau pakai air sabun pun itu lebih mudah dan tetap lengket. Lah sebenarnya ada opsi yang lebih mudah lagi selain pakai air kayak gini, jadi itu pakai semprotan gitu guys, karena aku nggak ada semprotan. Sebenarnya ada semprotan, tapi semprotannya itu untuk untuk setrika baju, jadi kerja dua kali gitu kan, males gitu mindah sabun. Jadi ini adalah air sabun yang nanti kita basahin di permukaan yang mau kita pasang wallpapernya. Jadi pertama-tama kita basahin dulu ya guys ya, gak usah banyak-banyak. Setelah kita basahin, kita ratain ya. Kemudian jangan lupa kalian siapkan satu buah ATM kartu atau kartu ATM. Kalian siapkan kartu apapun itu yang agak keras ya guys ya, yang keras kayak gini. Gunanya itu untuk menarik air yang ada di dalam di balik stiker itu guys. Jadi kita langsung buka aja. Jadi gak usah ragu-ragu kalau kalian sudah ngerasa stikernya yang kalian potong itu udah ukurannya sesuai, kalian langsung buka aja dari ujung tanpa ragu-ragu. Kenapa? Karena nanti itu nempelnya gak langsung nempel guys, karena kita udah pasang, udah kita kasih air di dalamnya. Cuman tetap harus hati-hati ya, karena khawatirnya kalau pas kalian buka kayak gini itu khawatirnya dia menempel di salah satu stiker yang masih ada lemnya. Jadi kalau bisa jangan sampai ketempel. Kalau udah ketempel ya udah gak bisa dipakai cuy. Nah sebenarnya itu kita bisa langsung buka kayak gini cuy. Oke, mantap sekali guys. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya meskipun nggak begitu maksimal ya, cuman nggak tahu sih. Insya Allah di kamera tetap kelihatan bagus meskipun ada beberapa bagian-bagian yang masih menggelembung. Ya namanya juga masih pemula ya guys ya. Jadi setidaknya kita udah bisa mengganti wallpaper untuk konten YouTube kita. So, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir dan alhamdulillah jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.